Keluarga Besar Departemen Operasi Barekal NG atau IKEDAP SIF Bravo melaksanakan kegiatan bakti sosial. Dilaksanakan di bulan Ramadan, tepatnya pada Jumat 14 April 2023, bakti sosial ini merupakan kegiatan untuk menyemarakan bulan Ramadan dengan berbagi. Kali ini kegiatan bakti sosial IKEDAP SIF Bravo salah satunya ditujukan kepada Pondok Pesantren Imam Nawawi yang berlokasi di area perumahan Pesona Bukit Sintuk, Kelurahan Belimbing. IKEDAP SIF Bravo menyerahkan bantuan sejumlah dana untuk turut membantu pembangunan Pondok Pesantren Imam Nawawi. Bantuan dana ini berasal dari sumbangan para pekerja muslim yang tergabung dalam IKEDAP SIF Bravo. Ketua Yayasan Imam Nawawi Bontang, Ustadz Hamdani, memberikan apresiasi kepada IKEDAP SIF Bravo yang berbagi rezeki dan berpartisipasi dalam pembangunan Pondok Pesantren Imam Nawawi. Semoga kegiatan ini dapat memberikan keberkahan. Dan alhamdulillah dengan berkunjungnya ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada mereka, khususnya dari SIF Bravo dan bagian dari PT Badak. Dan saya juga mengucapkan selaku ketua yayasan dari Imam Nawawi Bontang, mengucapkan jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala terutama di bulan Ramadan ini. Semoga ini juga menginspirasi yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita dan urusan kaum muslimin. Selain itu, IKEDAP SIF Bravo juga menyerahkan bantuan sejumlah dana kepada Masjid As-Salam di Kelurahan Berbas Pantai. Dana tersebut untuk membantu pembangunan fasilitas tempat wudu di Masjid As-Salam. Bantuan dari IKEDAP SIF Bravo ini disambut dengan penuh rasa syukur oleh Sekretaris Takmir Masjid As-Salam, Faisal. Dana ini sangat bermanfaat bagi Masjid As-Salam yang saat ini belum memiliki fasilitas tempat wudu. Dengan permohonan yang kami buat, alhamdulillah mereka memberikan tanggapan yang sangat baik, yaitu terkait tentang permohonan pembuatan tempat wudu yang dalam masjid ini yang belum kami punya adalah tempat wudu. Jadi kami membuat proposal kemarin dan alhamdulillah diberikan sumbangan. Alhamdulillah, semoga sumbangan yang diberikan dapat bermanfaat bagi jamaah Masjid As-Salam ini, dan tentunya semoga menjadi amal jariah bagi bapak-bapak dari operation PT Badak, khususnya SIF Bravo. Tim Liputan LNG TV.